Dalam Satu Malaysia, Pusat Kreativiti dan Inovasi Global Malaysia bakal menandatangani beberapa perjanjian persefahaman MOU di Cyberjaya hari ini, antaranya dengan Accenture, Think City dan Mimos Berhad bagi menjana kerjasama dan pelibatan aktif dalam pembangunan keusahawanan di Malaysia. Untuk itu, kita terus saja ke lokasi bersama Vanessa Mering. Silakan, V. Terima kasih Zera di Angkasa Puri. Sekarang saya berada di Magic Cyberjaya untuk menyaksikan Magic akan menandatangani MOU dengan beberapa pihak sebentar lagi. Dan untuk itu kita akan bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Magic iaitu Ashran. Dan beliau akan menerangkan apa yang akan berlaku sebentar sahaja lagi. Okay, Encik Ashran mungkin boleh terangkan apa MOU yang akan ditandatangani sebentar sahaja lagi. Boleh. Kita akan menandatangani MOU dengan tiga pihak. Ya. Accenture, Mimos dan juga Think City. Dan ini adalah salah satu continuity dari segi usaha CER kita, iaitu Corporate Entrepreneurship Responsibility. Penglibatan pihak sektor swasta, corporate, dalam pembangunan usahawan agar kita boleh memacu inovasi dengan lebih pantas. Jadi apa yang boleh diharapkan melalui tanda tangan MOU pada hari ini? Daripada kerjasama ini, kita harap usahawan di luar sana yang terlibat dalam industri-industri masa hadapan dapat merapatkan jurang dengan pihak swasta, dengan pihak korporat, agar usahawan ini dapat menjana satu perniagaan yang lebih mapan. Okay, jadi siapa peserta yang datang pada hari ini? Hari ini usahawan, ada korporat-korporat sektor yang lain juga yang akan melihat, dan kita harap penglibatan yang lebih menyeluruh daripada pihak-pihak yang tertentu. Okay, baiklah, terima kasih Encik Ashran kerana bersama dengan kami. Kami akan bawakan perkembangan yang lebih lanjut pada pukul 4 petang nanti. Jadi jangan lupa teruskan bersama dengan RTM. Kita kembali ke Angkasa Puri.